I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed. Belanda ditantang oleh Senegal dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup A Piala Dunia 2022. Bertanding dengan skuad terbaiknya, skuad asuhan Louis van Gaal berhasil menang dengan skor 2-0. Gol pertama tim oranye dicetak oleh Cody Gakpo di menit 84, memanfaatkan assist dari Frenkie de Jong. Adapun gol kedua dilesakan oleh Davy Klaassen di menit 90+9. Bola liar di depan gawang sukses ia lesakan menjadi sebuah gol. Data statistik menyajikan, Belanda sedikit mendominasi jalannya pertandingan. Mereka kuasai 54% ball position. Sementara dari sisi peluang mencetak gol, sebetulnya Senegal lebih dominan dengan 15 kali kesempatan, 4 shoot on target namun tidak berbuah satu pun gol. Hasil pertandingan ini membuat Belanda naik ke peringkat 1 klasemen dengan koleksi 3 poin. Ekuador di urutan kedua dengan 3 poin. Sementara Senegal dan Qatar belum mengemas poin sama sekali.